اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين dan maka tak tak kalah ya. Maka tak tak kalah sempurnalah ia ilmu dan pengetahuan dengan segala fardu dan bangkit ia sonyo hendak mengambil di dalam ibadah dan membimbang dengan dia dengan ibadah maka ditilik maka ditilik itulah nampaknya jadi jawab bagi kata tak tak kalah. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala yang telah diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fattani rahimahullahu ta'ala. Ia katakan, maka tak tak kalau sempurnalah ia ilmu dan pengetahuan. Seorang hamba tu manakala dia nak turun dalam medan ibadat maka dua perkara hak yang dia kena hadap mula-mula sekali iaitulah pertama sekali dia kena pandai derti. Nah, maka nak boleh pandai derti ni ia kena belajar. Belajar dalam bab tauhid untuk nak mengejakkan pegangnya, belajar dalam bab fiqh untuk nak witahu atur cara nak buat amal ibadat, belajar dalam bab tasawuf untuk nak menyucikan hati dia daripada segala sifat-sifat yang jadi tafel bagi diterimakan ibadat dia. Tu Zohok Imam Ghazali duk tarik mari lepas dahnya dua. Langkah pertama dia kena pandai, iaitulah dia kena terjun di dalam aqabatul ilmi. Nah, bila dia pandai siap dah, tu kata maka tak tak kalau sempurnalah ia itu hamba ia telitah di dalam hati dia tu untuk nak terjun dalam medan ibadat. Sepenuh gapo? Sepenuh ilmu, yakni nisbah ilmu pengetahuan dia. Reti molek dah. Nah, cara nak buat amal, dia reti molek dah. Dan pengetahuan dengan segala fardu. Ini kita baca tu, hak dia terjamuh. Kalau ia kata gini tu wasal lebih cuma sikit. Dan mengetahui dengan segala fardu. Ia tahu. Nah, hak ni amalan tubik dalam bentukkan fardu. Seperti kita kata semaya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hak tu ia panggil hukum. Wajib semaya hak mari dalam bentukkan fardu. Ia tahu. Nah, apa tu selaginya hak mari dalam bentuk ke sunat. Ia tahu juga. Moga dia belajar sepenuh dah ke saat ni. Dan bangkit ia sonyo hendak mengambil di dalam ibadat. Itu dia. Lepas daripada sempurna ilmu dia,
Delpah daripada dia tahu siat dah. Hak ni wajib, hak ni sunat, hak ni harai, hak ni halal, hak ni haruh, hak ni makruh. Nah. Lepas pada tu, dia bangkit, ia sonyo hendak mengambil di dalam ibadat. Dia berasa naik semangat. Dia berasa naik semangat mari untuk nak terjun dalam medan ibadat. Nah, ini supaya kita lah. Nah, bila kita mengaji panah dah, bila kita reti dah, berasa nak buat amal dah weh. Berasa nak buat amal. Gitu. Dan membimbangkan dengan dia, dengan ibadat. Apa makna membimbang? Yang ni bergaduh. Nah, berasa nak buat lah. Dah kita tahu dah kan ni. Duk rasa apa tak? Kalau kita tahu, duk tahu saja tak terjun dalam medan buat, saja juga. Nah, supaya kita kata, kita ada belakang. Jala pun ada, sekak pun ada, baluk pun ada. Ada belakang tapi duk sakut din dah. Dia kata, bila nak boleh makan ikan? Nak boleh makan ikannya, kita kena fikir muka tu gigi berjala. Tu ambil muka tu kita hai. Pada ketika tu lah kita boleh makan ikan. Hani pun supalah. Kita ada ilmu. Kita pandai beza hak ni amal fardu, hak ni amal sunat. Nah, nya telitah marinya berasa mari dalam hati kita pula berasa gerai, berasa naik semangat untuk nak buat benda-benda hak kita tahu saat ni. Tu kata Imam Ghazali, dan membimbangkan dengan dia, yakni dengan itu ibadat. Duk berasa dah lah. Bila kita berasa lagu tu, maka ditilik. Itu dia. Maka ditilik buat gini. Yang ni maka mikir iyo hamba saat ni. Tapi pulak dah weh. Ini tapi hak yang kedua. Tadi tu tapi hak yang pertama. Nak buat amal tak leh kalau tak pandah. Kali itu kena belajar dulu pandah. Nah, bila kita pandah dah, rasa naik semangat nak buat dah lah. Dia duk berasa gerai nak buat dah lah. Bila kita duk berasa naik semangat nak buat, duk berasa gerai nak buat, ini kita peso pula dah. Tapi betul mana pula? Maka ditilik. Ia ni maka mikir ia dan berasa di hati dia. Hamba saat ni. Maka tiba-tiba adalah ia, iaitu hamba mempunyai jinayah pula dah. Jadi maka ditilik tu nampaknya jadi jawab bagi kata tak kala sempurna. Nah, bila dia mikir mari, kita ni nak buat amal tak sempurna juga weh. Pasal apa? Pasal kita ni ada salah dengan Tuhan. Betul tak weh? Tu dia. Pasal kita ni ada jinayat. Apa makna jinayat? Tafsir. Ya'ni luka dan dosa. Ia panggil kita ni ada bergenyih dengan Tuhan. Nampak tak tu? Kena dah ya? Supaya kita ni nak masuk pergi mengadak satu orang. Tapi kita nak masuk perapak dengan dia tak boleh. Bapa, kita ada bergenyih dah dengan dia. Maknanya nak boleh masuk perapak dengan kawan tu, kita kena beki bergenyih kita weh habis dulu. Pahal tak bergenyih? Bergenyih hati dah. Supaya juga kita ni. Kita ni, awal-awal kita diberanak oleh ibu kita, cuci kita. Bila kita masuk akhir balik, mula dah lah. Mula apa tu? Ia panggil mula lawa tu. Gitu dah. Mula dah lah.
Mula lawa Tuhan lah ke mana? Benda hak Tuhan fardu suruh kita buat, kita tak tepi. Benda hak Tuhan tekan putus suruh kita buat, ha, kita tak pah belakang. Lepas tu dalam keadaan duk pesen tu pula dah. Ha, duk makan harta dia, duk makan hak dia, dengan tak ada terima kasih langsung ke dia. Ha, dia panggil kita ni, mula bergenyeh dengan Tuhan dia. Mula dah lah. Lepas tu bila kita mula bergenyeh dengan Tuhan, nak masuk perapak dengan Tuhan, ha, jadi masalah dah lah. Ha, tu. Itulah dia kata, maka tiba-tiba adalah ia, iaitu hamba mempunyai jinayat. Apa makna jinayat? Yakni luka. Itu dia. Eh, luka ni wala ke mana? Eh? Bukan luka berdarah merah tu, dah. Nampak bukan luka tu tu? Luka seperti ni. Eh? Seperti kita kata, kita duduk sayang baik dulu dengan dia. Duduk sayang baik lah dengan dia dah. Sejak daripada budak sampai ke hari ni, kita duduk baik dengan dia. Patut ada satu hik. Ada satu hiknya menyebabkan kita dengan dia tu jadi berasa luka hati. Hati luka tu, luka tu. Nah, jadi hodok rengeh rapat dulu tu, ha, jadi hodok rapat dulu tu jadi rengeh dah lah. Ha, tu dia. Dan dosa hak kita salah dengan dia. Maka pada ketika tu tu, ha, kita nak berapak dengan dia tak nak boleh dah lah. Nak masuk ke rapat tak tu tak boleh dah. Malaikat kalau nak berapak juga bila? Kita kena beki luka dia tu habis dulu. Baru kita berapak boleh. Ha, tu. Kata dia, dan inilah apa dia, eh? Dan inilah yang mempunyai jinayat sana hasil kebanyakan daripada Malaysia. Lagu tu. Nah, domain tu nampak klik situ tu. Dan inilah apa? Yang keadaan hamba tu mempunyai jinayat. Itulah kata dia hasil bagi kebanyakan daripada Malaysia. Lagu tu. Dengan secara umumnya, semua kita ni ada dosa dengan Tuhan berlaku. Nah, dengan secara umumnya, kita semua ni ada bergenyeh dengan Tuhan berlaku. Ah, gitu. Tak, bila kita bergenyeh dengan dia, bila kita ni ada luka dah dengan dia, cara kita nak perapak dengan dia tu, ha, jadi masalah lalu lah. Tu. Inilah yang panggil sifat kita Malaysia. Nah, sifat kita Malaysia tak sunyi daripada dosa. Kerana apa? Kerana kita ni yang panggil tak ada sifat ismah. Sifat ismah tak ada. Kalau rasul, ha, rasul tak apa. Nah, ha, rasul ni Allah Ta'ala jaga dia tak jatuh di dalam dosa, jauh daripada mana lagi. Ha, tu rasul. Adapun kita orang biasa ni, ha, kita orang biasa tak dapat tidak daripada berlaku dosa. Tak sikit, tak banyak sikit, tak sikit banyak. Dua tu. Ha, itulah dia kata, ini dan inilah, ha, keadaan hamba tu mempunyai jinayat, mempunyai luka dan dosa hasil daripada hasil kebanyakan daripada Malaysia lah tu. Tu. Habis. Bila kita pengen muka tu, ha, ni orang yang Allah Ta'ala kandak nak pilih ni. Nah, sebaliknya kalau orang yang Allah Ta'ala tak kandak nak pilih, walau tafai setara mana pun dia gedah pergi semata. Tak kata? Ha, dia gedah pergi cara dia. Lepas tu gedah pergi cara dia tu boleh buat tak? Jawabnya boleh. Tak ada apa.
dalam keadaan tubuh dia cemar, dalam keadaan hati dia tu duk cemar, dia duk gedah, duk wak kicara dia, ai boleh. Boleh tak ada apa. Pas kali kita tanya sah lagi, sah ke tak dia wak lagu tu tu? Jawabnya sah juga. Bila cukup syarat rukun dia sah. Cumanya sah tempat dia tak ada gapo. Ha, apa tu jawab? Kat tempat dia tak ada nya gapo? Eh? Gapo? Sempurna. Sempurna ya wak. Segala syarat pun sempurna, rukun dia pun sempurna, bahkan dia temen dengan sunat pula dah sah lagi. Ha, tu dia. Ha, lepas tu sah lagi hak dia tak dapat. Bila dia buat dalam keadaan cemar pelotok itu, tak ada apa boleh berlaku hak saat ni tu. Ia semaya, bolehlah kita kata ia semaya zuhur. Sah bila cukup syarat rukun dia. Tak ada apa. Nah. Ha, tanya sah lagi pula. Pahala boleh tak weh? Ha, kalau ada sifat ikhlas dia, pahala pun boleh juga. Cumanya sah je. Ulama tasawuf kata hak dia tak ada. Gapo? Itu ini berjawab tu keberkatan. Nah. Keberkatan tu hak tutup orang tasawuf dia tak ada peti mana. Hak dia tak dapatnya ia telah halawah. Dia sebut dapat ya ke bah. Halawah. Gapo dia halawah? Kemanisan dalam ibadat tu tak ada. Ha, hak tu. Hak tu tu. Nah. Kemanisan dalam ibadat hak tu tak ada. Nah. Pasal apa? Kerana ia nak gi nak mari sifat tu tu kena hati dia tu cuci dan bersih. Barulah sifat halawah fil ibadah tadi tu ia akan tapak mari dalam hati kita. Sebaliknya kalau hati kita tu cemar, apatah lagi dalam hati kita tu ada aryar, dia sebut dalam bahasa dia. Ada benda-benda yang lain daripada Allah duk tapak dalam hati kita, maka walaupun kawet tu tu dia buat amal ibadat sah mengikut nilai ulama fiqh. Sah. Cukup syarat rukun dia fiqh hukum kata sah. Ada ikhlas pula. Ha, ya hukum kata ada falo. Cumanya orang sana ia panggil luput satu perkara di atas dia, ia telah ruh bagi ibadat dia tu. Ia dikatakan halawah dalam ibadat. Kemanisan dalam amal ibadat dia tu, tu tak ada. Ha, gak bila tak ada kemanisan dalam ibadat dia, ia panggil buat sana dalam bentuk ke bertebain. Tebain lah. Ha, wak dalam bentuk ke tebai, wak dalam bentuk ke wil palpah. Nah. Ha, ha tu. Rupa kemanisan dia. Eh? Rupa kemanisan. Ha, rupa kemanisan dalam ibadat tu lagu mana? Nah. Jadi bila dia turun dalam medan ibadat ni dah. Jadi puasa sedap. Supaya dia sebut dalam kitab Muniyatul Musalli dah. Satu orang tu bila dia masuk dalam semaya. Nampak tak tu? Lepas tu, dia ayat cerita dalam kitab Musalli dah. Orang tu yang ada penyakit. Ni, penyakit ronau di tekak ni. Nah, bila dia masuk dalam semaya, ia pesan kepada anak cucu dia. Hei, mung kalau mung nak buat penyakit ronau tu yang habis dia aku, bomo ayat dah. Tak ada cara lain, malaikat kena selang dengan besi panah. Bomo kata. Kena selang dengan besi panah tu dia selacang masuk baru kumel dia tu mati habis. Ah, nak buat lagu mana zaman dulu ya tak ada pesan pelali-pelala supaya kita landing. Ayat pesan. Mu nak buat aku boleh tapi nanti aku semayah. Tengok tu. Ha? Fok-fok keluarga dia pun duduk perhati. Nanti Datuk ni semaya, kita wakar besi panah merah, tumbuh tengah dia duduk semaya.
timbal dia sujud tu dah. Dia ambil mari tok sini. Cih. Allah besi hok merah-merah lah ni. Akhirnya gona dia tu jatuh bak tu. Nah. Ha? Baik, buku-buku kita tahu. Boya sudah, wis sudah semaya, wis salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Balikkan eh. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik ki. Ya gagal tengok. Oh, tak ada lah ya tu. Tengok tu. Masya Allah. Bapa jadi gitu tu. Beza dengan kitanya, nyamuk sekor pun berasa. Tak gitu? Nyamuk lah. Kita duduk semaya, nyamuk ketik sekor berasa. Ya, ni selang dengan besi panah. Tak khabar. Ha, apa tu? Ulama jawab kata, kerana di kita ni, tak ada sifat halawah dalam ibadat. Di dia tu, ada sifat kemanisan dalam ibadat. Tu beza. Ada pun di segi reti rukun syarat sama dengan kita. Ya reti rukun syarat, kita reti rukun syarat. Sama betul tu. Tapi hak tempat beza betul mana? Kita kalau duduk semaya, nyamuk ketik sekor, lalat mari hinggap pun khabar weh. Khabar. Ya ketika dia masuk le semaya, orang selang dengan besi panah tak khabar. Pasal apa? Ah, bezanya kerana kita ni sifat kemanisan dalam ibadat tak ada. Cuma dia panggil wak dalam bentuk ke teban-teban gitu je. Boh ke dia nak jetak semata tu. Ya ke? Eh, dalam bulan puasa tu. Allah, kita tengok dalam bulan puasa duduk semaya terawih tu. Semaya pun melekat salah boh nak tanduk. Dah gitu? Kadang-kadang nyewak pak kaak tu baik. Kadang-kadang nyewak lapar tu baik. Lapar tu tak apalah orang kata, ada orang kata dah. Kadang-kadang nyewak nerkaak tu baik. Mereka kata, hei, muduk semaya nanti. Apa lagu ni aku cacuk habis nak tanda lagu ni ni. Nak tanda terawih ke, nak tanda apa ni. Haa tu. Bahaya tu baik, bukan klik duduk rumah. Duduk gulung okok dalam tahrisi batu luar tu je. Nampak dah? Haa tu. Eh, kadang-kadang mau kata, eh, kita buat satu sejarah. Eh. Satu sejarah pun. Jadi, kalau kita tu nak semaya, boleh berdiri, nak terawih, boleh berdiri, tu tak boleh, kita menyatok. Kita semaya, boleh menyatok. Belalah boleh falas setengah pun. Lepas tu, bila kita semaya, boleh menyatok, tu dah tak boleh lagi, dah tak lawih lagi. Eh. Kita semaya, boleh mengiri pula. Mengiri, pakat mengiri, sejuk tu, imej sore berdiri. Eh, semaya yang mengiring pun tak boleh. Kita meletak pula. Jangan jang tu baik. Buat satu sejarah. Oh, masjid tu pelik. Itu imej semaya sore berdiri. Makmum pakat tidur habis. Mengiring habis. Dia tak kuasa nak berdiri mengatur. Cuba buat jadi satu sejarah lagu tu. Tanda kata kita lawan nafsu setan. Kenapa? Eh, dalam fiqh muka hijau buat lagu tu dah. Tapi apa kita tak buat? Kerana saat ni, kemanisan kita dalam ibadat, gerai kita pada ibadat tu tak ada. Pasal apa tak ada? Ha ni, Imam Ghazali kata, kerana duk tapai dicemar saat ni. Duk tapai dicemar saat ni lah, pasal tu dia tak ada benda tu. Haa, tu tua dia weh. Tu tua dia. Tu ibu dia. Nampak mana? Haa, itulah dia kata. Bila dia duk, bila dia sapa ke situ, dia kata, maka berkata iyo hamba saat ni. Kita tak sapat dah sini ni dah. Ha, tak sapat dah ni. Cuma duk tanya juga, eh kawan ni kena, eh, malah lah wa amma. Tu kalau kecek buku lain tu kak ahlawe senggal lebih ada apa lagi. Tapi kalau kecek dalam ibadat, dalam to'ah, eh, wasalemuh semangat. Ha, jaga dia. Ibu dia dalam dia tu. Ibu dia dalam dia tu. Gapa dia? Ha, saat ni. Ia telah kita ni ada dosa. Ia mendindingkan hati kita tu. Daripada gerai pada ta'at dan ibadat. Bila ada benda tu. Kita kaca terbang waktu boleh lah. Tak ada apa.
Sah kita buat cukup syarat rukun dia. Lagi pula boleh pahala kalau ada keikhlasan. Cuma sah tadi hak tak ada tadi. Kemanisan dalam ibadat tak ada. Ha, sebab itulah demon ni dia tak berhenti sekat tu oi. Dia tak berhenti sekat tu. Dia temu lagi duk cari, eh ibu nak tepo ni. Duk tapai di ibu po ni duk jadi lagu ni ni. Duk jadi geleding geliat lagu ni duk tapai di begapo ni. Maka berkata iyo iya itu mu. Ha. Molek juga ni ni. Belah kita tak leh buat lagi pun. Kita boleh kata boleh boleh deh, khusyuk dalam semaya tu salah satu daripada cabai bagi kemanisan dalam ibadat. Boleh kita kata gini, boleh tu forok-forok dia tu dahai-dahai dia. Maka berkata iyo, dia kata kena betapa aku berhadap atas ibadah dan aku orang yang mengekalkan atas maksiat. Ha, tadi. Tengok ni, dia mikir lagu tu. Dia kata betapalah aku ni berhadap di atas ibadah. Lagu mana aku ni nak tuju dalam medan ibadah? Dan aku, dan dia panggil wawul hal. Padahal aku ni orang yang mengekalkan atas maksiat. Bolehkah kita ada buat ibadat sedangkan kita ni duk berkekalan di atas maksiat? Haa, tu dia. Eh, murak dengan mengekal di atas maksiat di sini bukan makna kekal sokmur gitu, dah. Ia tafsir dalam syarah, orang yang mengekali di atas maksiat. Apa makna mengekali? Buat gini. Ya'ni ketiadaan taubat daripadanya. Itu makna mengekali. Ulama tasawuf ni dah. Nak wayak kata haluh cara dia meniti. Bila kita tu kerja dosa, lepas tu kita tidak taubat daripada dosa hak kita kerja, ia panggil kita ni orang sentiasa di atas, sentiasa mengekali di atas dosa. Ia panggil lagu tu lalu dah. Tengok dah. Itu dia. Bila kita kerja dosa, lepas tu kita tak taubat daripada dosa hak kita kerja. Kerana taubat daripada dosa hak kita kerja tu wajib ke? Gak bila kita tu berdosa dengan Tuhan, lepas tu kita tak taubat daripada dosa tu, maka kita ni ia panggil orang yang mengekali di atas dosa. Ha, tu ulama tasawuf dia hukum lagu tu. Nah, ha itulah dia kata sini. Dan aku, yakni padahal aku orang yang mengekalkan di atas maksiat. Apa makna mengekalkan di atas maksiat? Buat gini. Yakni ketiadaan taubat daripadanya. Orang tak taubat daripada dosa hak dia buat, maka orang itu dia panggil al-musirru alal ma'asi. Orang yang mengekali di atas maksiat. Walaupun dia tak ada buat, dia buat maksiat semalam. Hari ni, hari ni tak lagi. Tapi maksiat dosa hak ia buat semalam dia taubat dah lagi. Jawabnya tak. Ha, ulama tasawuf hukum kata orang tu dia panggil orang yang mengekalkan di atas maksiat. Ya. Ya doa sokmo. Dah. Ya doa sokmo lepas maya ke astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim gitu dah. Jadi ya astaghfirullahalazim ni kita kena reti molek. Astaghfirullahalazim tu hak tu ia panggil perkata hak tu baik di mulut kita. Dah gitu. Tu istighfar. Nah, ada apa taubat? Taubat ni kena hak tu ke kan? Jawabnya dah. Bukan hak tu.
Lepas tu tobat, tobat tu kena ke hak mana? Kena kepada sesah. Tercabut hati tak seperik, tak sewak dah. Ha tu hak tu tobat. Jadi tobat-tobat ni hak ni habuai hati. Bukan duduk di mulut dah. Nah, cuma astagfirullah tu ia panggil perkataan ia menunjuk kata hati kita tu perik, hati kita tu serik. Sebab itulah Rabi'atul Adawiyah. Nah, seorang waliullah yang tino ialah Rabi'ah Al-Adawiyah, ia kata kan? Ia kata gini. Ia kata istighfari yahtaju ila istighfari. Bermula istighfar aku, mulut aku dok kata astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dok kata gitu tu. Perkataanku lagu tu tu yahtaju ila istighfar, berhajatlah ia pada istighfar semula pula. Yani aku dok kata astagfirullahalazim, astagfirullahalazim tu kena tobat semula weh. Ha, tengok tingginya demo tu. Pasal apa? Mulut dah kata gitu, hati gi kelain. Seolah kata aku ni duk bahau dengan Tuhan. Berdosa straight pula dah situ. Ha, pandai dah. Ha. Dah gitu kita dah dah. Eh? Taklah tak apalah nak minta ampun kepada siapa pun, jangan duduk di mulut saja. Mulut kata lagu tu, hati pun kena komai sungguh. Rabi'ah kata kalau mulut duduk kata lagu tu tapi hati duduk kok lain, mana kita duduk bahawa dengan Tuhan. Pada ketika tu kita berdosa pula dah. Duduk kata gitu tu berdosa pula dah weh. Apa? Tak betul dengan diri perkara. Mulut kau ni, hati kau lain. Ya sahabat, tobat-tobat ni bukan mulut. Tobat-tobat ni yang mari di hati ni. Ar-ruju'u ilallah tu makna tabah mana raja'ah dah. Dah gitu? Haa, ni mulut dia kata. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allah bunyi berjuruhnya tu eh. Tapi hati? Hati dok gi kok lain. Rabi'ah kata, mudok kata lagu tu tu kena tobat semula. Pasal apa mudok bahau dengan Tuhan? Kena tobat semula pula. Ha, apa salah ke kita kata lagu tu? Jawabnya tak salah. Cuma so lagi nak suruh tambahnya. Sambil-sambil mulut dok kata lagu tu, hati pun serupa dengan mulut juga. Ha, tu gi kok tu, gi kok tu. Nah. Ha. Lagi berlomo-lomo dengan dia, dengan maksiat, duk tergelar dalam dosa kita ni. Ha, lepas tu kita nak ibadat Tuhan kok mana? Eh, datang pada hadis-hadis ke apa? Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa ma kana tayyiban au kama qala, kalau hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang bersih dan suci. Dan gitu kan kita kata tak? Subbihisma rabbika subhanakallahumma hadu. Allah taala ni maha suci daripada segala perkara-perkara yang tidak layak dengan dia. Maka syair dianya Allah taala tak terima malaikat kena benda tu cuci juga. Hmm. Ha, lalu itulah kawan ni ni dia duk mikir kata aku ni panas dah, aku ni reti dah, tapi nak buat ibadat, nak terjun dalam medan ibadat tak leh ni. Pasal apa? Kerana aku ni cemar. Jadi belagak lalu dah benda cemar, nak pergi hepek, nak pergi penat di benda cuci, ai tak masuk lok ya panggil, tak masuk lok. Ha, tu mana kata lagi berlomo-lomo dengan dia, dengan maksiat. Lepas tu nak buat lagu mana weh? Nak berhenti sekat tu. Ah, berhenti sekat tu kau salah tambah pula dah. Kok mana-mana pun kena hadap dapat. Ha, dia kata
maka wajib pertama-tama atasku. Maka wajib. Ingat malam ni dah. Bukan sunat-sunat tak weh. Wajib weh. Wajib pertama-tama atasku. Yani mula-mula sekali belum daripada aku ni nak terjun turun dalam ibadat, wajib ke apa weh? Bahwa aku tobat kepadanya, kepada Allah. Tu. Atau hak mula sekali. Tu. Buat apa tu hai? Boleh wajib aku tobat dulu pada ibadat tu apa tu? Supaya diampunkan bagiku dosaku. Dan dilepaskan daku. Dan dilepaskan daku daripada tawenyo tawan bagi dosa. Ha tu. Bapa boleh wajib di atasku tu kena tobat dulu. Pertama sekali supaya hatiku tu cuci. Yang kedua pula supaya hatiku ni lepas daripada diberkah oleh dosa. Ha tu dia. Tawai-tawai ni reti tak tawai ni? Tawai ni Tok Guru terjamuh makna kuong. Kuong reti tak kuong ni? Tak apa reti kuong ni? Kuong, kuong. Tok Guru terjamuh kata kuong. Haa, tu reti dah tu. Tak main reti tu. Lah mana lekat kuong baca wayah ke? Oh tu. Ha. Oh. Atau gerti mahmud yang dia. Ha. Oh dia kat luar ni. Ha. Kalau sebut ni dia tengok tak koyo. Kalau tu dia nak dekat duit pada dulu lagi. Bukan gila dak dah. Akal pun dak. Akal dak dak lah dah. Akal pun tak akal sepenuh walak dah. Ha, hatu kuang tu. Nanti dia reti tu. Tu terjamah atau kuang. Nah. Takut tak reti lah orang kuang. Jadi satu orang tu dia berdil ke. Hak lain tak ada dekat kuang dah. Ada tak ada hak lain pada berdil ke? Hak banyaknya berdil ke. Tak ada kata. Lain pada berdil ke ni jarang nak dengar orang dekat kuang dah. Orang berdia orang. Ia berdia orang ni dah. Lepas pada dia berdia, kawan hak kena berdia tu mati dah. Tak ada hari dah kata ia nak bangun balas pula dah dah. Cerak, cerak. Cerak kata mati dah. Tapi dia orang juga berdia tu dah. Nak pergi tak boleh. Nak pergi tak boleh. Duk musim juga tu. Duk musim. Sebab tu lah cara berdia orang yang ada tua cara dia dah. Ha? Buat apa tu? Tujuan nak lari pada kurung saat ni? Dia duk musim kot tu, duk belik kot tu. Hati orang lain suku kena pergi heret wagi. Tolong buat lari dia tu. Ha, tu ke apa tu? Tu dia panggil tawen ni. Dia tu kena tawen oleh perkara yang dia buat saat ni. Kena berkah oleh benda yang dia buat tu. Dalam istilah Syekh Daud, ia terjemah kata tawan. Nah, Tok Guru kita fasih selapis laginya, yakni kuung dia kata. Lekat kuung. Seorang ni bila lekat kuung, nak kita alih duduk situ. Kena orang lain pergi heret. Orang lain tolong buat lari dia, baru nak lepas. Supo juga kita hamba bila kita berdosa dengan Tuhan. Apa dah? Bila seorang tu berdosa dengan Tuhan, kurung dosa tu. Kurung dosa tu, dia nak masuk rapat dengan Tuhan tak boleh dah. Kurung dosa tu. Tu dia. Jadi kurung dosa dengan reda Tuhan. Dengan Tuhan nak ui sifat halawah tadi, ia belagalah dah. Lepas tu nak buat kerana nak wilpahnya. Ha, kena pisah basuh kurung dulu. Kena pisah basuh kurung tu habis dulu. Barulah benda-benda saat ni yang nak mari.
Selagi mana kurung tu tak ada, maka ia tak mari. Ha, sebab itulah kawan ni dia mikir kata, oh kalau lagu tu untuk nak wilpah daripada kurung saat ni, terpaksa aku ni kena tobat dengan Tuhan. Pula dah. Ha, tu makna kata, dan dilepas akan daku daripada tawannya, tawan bagi dosa. Itu dia. Tawai di sini, ia ni kuung bagi dosa tu. Pada tu surah tu kuung tu pahaya tu dah. Dan menyucikan daku daripada segala luaktinya. Ha, baca gitu. Dan menyuci atas sana lagi. Bapa hai, boleh jadi kewajipan di atas aku tu bawa aku tobat supaya menyucikan akendaku daripada segala luaktinyo, luakti dosa. Cemar dosa tu. Cemar dosa itulah duk jadi tafe kitanya untuk kita nak masuk perapak dengan rahmat Tuhan, dengan ihsan Tuhan dan dengan rahim Tuhan. Duk tafe di benda tu. Hai, nampak dah. Ha, baru temu ibu. Kita ni kadang-kadang duk soal juga dah, kok mana kawan ni weh duk wasa malah. Kalau kecek dan lewat amal ibadat ke hati tak senggar weh. Dok jadi bidah pah 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 pah, dok jadi jetak hal ke belakang semata. Apa yang boleh jadi lagu ni? Ha? Dengan pengajian kita hari ni nampak dah. Pasal apa boleh jadi gitu? Kerana ibu dalam tak ada. Gapo dia ibu dalam hak tak ada tu? Ya telah kita ni cemar dengan Tuhan. Dosa kita banyak dengan Tuhan, pasal itulah kita nak perapak dengan ia tak leh. Bila nak perapak dengan ia tak leh, ah pada ketika itulah kita buat ibadat pun ia panggil tak ada sifat berasa gerai. Sifat kemanisan dalam ibadat tak ada. Ia panggil kalau buat pun buat dengan tebai. Ia kayak dah buat dengan tebai ni kok. Dah gitu. Nak boh gear belakang lah, laju sangatnya. Dah gitu. Nombor dia hundur tu. Kalau tu laju. Sampai dia duduk dengan tebal dah. Ha? Rajin buat. Dia minta malah dah. Ha tu. Ha ni kita nampak lah ni. Ha nampak tu. Oh tu eh ibu. Duduk tapai lagu tu. Ha, alhamdulillah lah. Imam Ghazali tolong buka jalan with kita. Ni. Pas bila kita nampak dah, kalau kita boleh buat amal pula atas muktada surah hadiah ni ke, alhamdulillah. Nah, itu dia. Tak kalau Allah Ta'ala apung segala dosa kita, dan Allah Ta'ala pelepah kita daripada tawende, daripada kuung dosa tadi, dan hasillah kita ni cuci daripada segala luwati, maka pada ketika itu, pada ketika tak ada, pada ketika hasil bagi kita dua tiga perkara saat ni. Nah, hasil bagi kita tu keampunan daripada Allah. Hasil bagi kita tu Allah Ta'ala pelepah daripada tawen dosa. Hasil bagi kita tu Allah Ta'ala cuci hati daripada luwati dosa dengan sebab kita tobat sana. Kata dia, maka pada ketika itu patut bagi khidmat dan dapat hapi. Ha tu. Maka pada ketika itu, pada ketika hasil bagi kita tiga-tiga perkara sana, patutlah bagi hamba tu bagi khidmat. Pada ketika tu lah baru layaknya kita nak khidmat Tuhan. Nah, lepas tu khidmat pada ketika tu Allah sedaknya. Pasal apa? Hati kita terikat rapat dengan dia. Habis dah. Cemar dalam hati pun tak ada, luwati dalam hati pun tak ada, kurung pun tak ada, habis dah. Ya sapu habis dah dengan taubat sana ni. Ah, pada ketika tu kita kedemak Tuhan sedap.
Nah, tu satu ketika weh, satu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya tengok Nabi ni, duk semaya banyak berdakwah weh. Nah, lepas semaya, semaya, lepas semaya, semaya, lepas semaya, semaya. Siti Aisyah takut ni. Sekali-sekali rasa lengit juga tengok duk semaya berdakwah teh. Nah, satu ketika ia tanya, "Ya Rasulullah, gana engkau ni semaya banyak sangat eh? Tak ada nak tidur tak ke?" Itulah kita terlebihkan kalau kecil sejawi kita. Nah, sedekah ia kata, "Engkau sendiri pun tahu bahwasanya engkau ni orang tak ada dosa. Segala dosa tu tak berlaku mula dah di atas engkau. Sepatutnya duk saja molek ya." Tak gitu. Ha tu. Rupa-rupa Siti Aisyah tanya lagu tu tu barangkali dia tak tahulah. Kita tanggung kok tulah. Dia tak tahu kata dalam hati Nabi tu ada sifat kemanisan dalam ibadat. Kita tanggung kok tulah. Nah, sebab benda tu tu ia payah juga nak rabai orang tahu tu. Nah. Ha. Lalu tu Nabi pun susah juga nak jawab weh. Nah, cuma nak Nabi jawab hak Siti Aisyah mudah reti. Nabi jawab tu kan? Afala akuna afala akunu abdan syakura. Hey Siti Aisyah. Dah Tuhan bui kelebihan yang sebegitu hebat ke aku. Sepatutnya aku ni kena banyak syukur ke dia benar. Jawab kot. Nah, Nabi tak royak juga kata, "Oh, kerana dalam hati aku ni sedak. Kau buat kau sedak, kau buat kau sedak, kau buat kau sedak." Dia tak jawab lagu tu. Kalau jawab lagu tu Siti Aisyah payah faham juga. Lalu tu dia jawabnya benda hak Siti Aisyah mudah faham. Hei, dah muda kata Allah Ta'ala apung dosaku, Allah Ta'ala bui ke istimewa ikhah padaku, muda bila segala kelebihanku tu. Kalau lagu tu deh, patut benarlah aku ni jadi seorang hamba yang banyak syukur dia. Oh, Siti Aisyah pun nampak jawab itu. Tapi kalau dia jawab kata, aku ni tak ada roh Aisyah nak wayak kamu payah ni. Kau wa amma kau sedak. Kau wa amma kau sedak. Kau semaya kau sedak. Jawab gitu tu bini payah reti. Nampak dah? Ha, sebenarnya ada hak tu tu. Ada sifat kemanisan dalam ibadat, ada sifat khusyuk dalam ibadat, ia boleh berapak dengan Tuhan selalu dah. Tugak kau sedak, kau wa kau sedak, kau wa kau sedak. Ah tu. Ha tu ia kata maka pada ketika itu patut bagi khidmat dan dapat hapi bagi hampare dampingnyo damping oleh hamba yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah kata kita ni boleh duduk tahtika sekali dengan Tuhan. Kau ni kena mengaji mukhalafah witi molek lah ni. Lama duk paling situ pula. Dia kata, nak kecek, nak wimudah nampak atau, oh kita ni bila hati kita cuci molek ni dah. Boleh rapat dengan tuan lalu dah weh. Rapat apa? Ia panggil rapat maknawi, bukan rapat hisi. Hak tu, kalau duk paling hak tu lagi teruk dah lah. Deh, ada paling hot tu lagi teruklah. Satu kata dan dapat hampir bagi hamparan, baca itu bagi hamparan dampingnya. Damping itu mana dekat, berdamping diri dengan Tuhan tu. Arab panggil kurbah. Nah, berdamping diri dengan Tuhan yang ni boleh kita hampir, boleh kita perapak dengan Tuhan. Berapa apa ni? Ia ni berapa maknawian, bukan berapa hisian. Situ. Ha, lepas tu nak buat lagu mana tu? Maka berhadap di sini. Ule.
alih aqobatut taubati. Nah, tengok ada. Maka berhadap di sini, apa di sini? Ia telah pada wajib taubat dah. Bukan yang kata sana. Jadi wajiblah di atas dia tu boleh taubat daripada dosa. Ha, tu dia kata. Maka wajib pertama-tama atasku bahawa aku taubat kepadanya daripada dosa. Gak pada ketika tu beradaklah di atas dia tu boleh aqobatu taubati. Ha. Bila beradak di atas dia tu oleh aqobatu taubah, maka berkahnok ia itu hamba tiada mustahil. Apa makna tiada mustahil? Yani tak dapat tiada. Mesti tak dapat tiada, kita terjamah sekali lagi, yakni mestilah dia pada ketika tu. Mesti. Nah, kalau dia tu tak saya taubat, haduk lagu sana. Dia panggil duk, uak dengan jalan tolok, ngetak jalan dengan jalan tonyoh gitu. Berasa sedap, ada tak? Sekali-sekala tu ada dah. Tu kata, maka berkanak iyo. Ia hamba tu tiada mustahil. Apa makna tiada mustahil? Yani tak dapat tiada. Artinya mesti. Berkanak kepada apa? Kepada memutus akan dia akan aqobatu taubah. Mana kita kena mengarung dalam aqobatu taubah wilpah. Apa tu? Supaya sampai kepada barang yang maksud daripadanya, daripada taubat. Tujuannya nak wisapa kepada matlamat kita. Itu dia. Gapo dia maksud daripada taubat tu gapo? Tanda situ sikit bagi orang awak kalah. Supaya sampai kepada barang yang maksud daripadanya, daripada taubat. Gapo dia barang hak yang maksud? Jadi tujuan daripada kita taubat tu untuk nak boleh berapa? Tanda situ. Barang yang maksud daripadanya iaitu hasil taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu hasil taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana bahwasanya taubat itu. Kerana bahwasanya taubat itu. Adalah anak koci bagi segala taat. Tengok tu. Adalah anak koci bagi segala taat. Dan asas yakni humi bagi segala kebajikan. Dua. Dan sabab bagi diterima kena ibadah dan taat. Dan sabab bagi diterima kena ibadah dan taat. Tu ia panggil barang yang dimaksudkan daripada taubat. Nah, jadi nak ayat tengah ni. Nak ayat kata, pasal apa pada ketika tu wajib di atas dia tu kena lakuh. Wilpah aqobatu taubah. Pasal apa? Nah,
tak dapat tidak. Yang ni mesti di atas dia kena lakah aku batu taubah tu lepas. Pasal apa? Supaya nak wisapa kepada matlamat dan tujuan kita daripada taubat tak ni. Gapo dia matlamat dan tujuan kitanya? Ha, tanda situ. Iaitulah hasil taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama sekali. Nah, bila kita tobat, kita ni seorang hamba yang cuci bersih hati kita, tubuh kita daripada kuung dosa. Daripada cemar dosa. Daripada bekah dosa. Bila tak ada dah benda-benda tu, pada ketika itulah Allah Ta'ala akan turun sifat taufik kepada kita. Gapa dia taufik? Khalku kudrati ta'ati fil abdi. Allah Ta'ala jadikan sifat kuasa di atas ta'at. Nah, kuasa galak nak buat, bahasa ramah nak buat, bahasa gerai nak buat. Bila sebut ibadat dan taat, hati kita bahasa ramah naik. Naik semangat. Supaya orang ada angin moyer dah. Bila dengar muka tu dah, dengar palu tu kau haram. Mari tu kau jetak tak khabar. Ha tu, apa tu dah tu? Dah. Jadi pertamanya dia kata, bila kita tu tobat sepenuh dah, bila hati kita tu cuci, tubuh kita tu cuci, lakah pertamanya Allah Ta'ala akan capak sifat taufik dalam hati kita. Gapa dia taufik? Wi kuasa nah, untuk kita tu mengerjakan ibadat dan taat. Wi jadi lembut siku lutut kita untuk buat amal ibadat. Ha, tu satu. Nah, yang kedua pula, oleh kerana tobat-tobat ni, ia panggil merupakan seolah-olah dia ni anak koci bagi segala taat. Bermaknanya bila kita boleh bersifat, bila kita tobat, seolah kata pintu-pintu bagi taat tu boleh buka dah lah. Boleh buka dah. Ah, buka tu kok buka mah buka sedang itu dak lah. Buka kedua lalu dah. Lega lita berjalan lagi. Tak ada bimbing nak sepak kau tu sepak kau ni tak ada. Ha, kedua. Dan yang ketiga ia kata bila kita tobat ni juga, tobat tu ia panggil asas bagi segala kebajikan. Humi bagi segala kebajikannya, ia telah ia berhubung apa dengan taubat. Ia sambat cuci ke? Pada ketika tu kita ni cuci. Ah, cuci bila kita cuci, ketika itulah bila kita turun dalam medan ibadat, jadi laju mulai. Itu tiga. Dan yang keempat, ia kata, dengan kita taubat ni juga, sabak bagi Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Sabak apa? Kerana pada ketika tu ia panggil amal ibadat kita, tubik dalam bentuk kain cuci dan bersih. Nah, agak datang pada hadis ke? Inna Allah Ta'ala tayyibun, la yaqbalu illa ma kana tayyiban aw kama qala. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu yang bersih, dan Allah Ta'ala ni tak terima malaikat barang yang adalah ia daripada yang bersih juga. Ha, kalau kita hatta benda hak cuma-cuma itu ke pakai lepa tengah jalan lah benda. Wal iyaza billah. Nah. Habis. Itu kata supaya sampai kepada barang yang maksud daripadanya. Maka mengambil ia pada yang demikian itu. Ha, ambil sini mana terjun turun dalam medan lah. Balah mana mengambil tu taswir lah ni. Dengan mendirikan taubah yang sadiqah.
dengan mendirikan, yakni dengan mengerijakan. Mendiri makna mengerijak. Dengan mengerijakan taubah yang sadiqah, yakni yang benar. Bukan kata duduk di mulut sajalah. Taubat hak serah sampai ke hati tu. Taubat hak muafakat dengan takrif bagi taubat tu. Ha, tu dia. Di dalam hukuknya mendiri, taluk situ. Mendiri-mendiri di dalam hukuknya, hukuk bagi taubat. Nah, apa hai hukuk dia? Ha, yakni rukunnya, rukun bagi taubat. Dan syaratnya, syarat bagi taubat. Ha, cukup dah lah. Apa tu? Nak we tahu syarat, nak we tahu rukun. Ha, ni kena mengarung dalam akobah dia lah. Kena mengarung dalam akobah tu taubat saat ni. Mengambil hingga diputusnya akan dia. Ya ni hingga dia tu lakah lepas. Lakah lepas. Lepas tu kok, ha, kena pakai masa pula dah situ. Nah, jadi tiga. Maka tak tak kalah hasillah baginya taubah yang sadiqah. Dan selesailah ia daripada akobahnya, akobah taubah. Rindulah ia kepada mengerjakan ibadat. Ha. Ha, kena berhenti sekat tu dulu. Ini cara susunnya hak Imam Ghazali nak kare, nak buat kitab Minhajul Abidin. Nah, Minhajul Abidin mana jalan ni? Jalan ni bagi segala orang buat ibadat. Nah, maka nak boleh buat ibadat, nak boleh berjalan kuat jalan ibadat tu, ah, langkah pertama kena belajar. Bila kita belajar ti molek dah, mari lakah yang kedua pula dah. Oh, nak buat ibadat tak sedap eh. Pasal kita ni cemar ni. Nah, nak buat dalam keadaan cemar belotok itu mana boleh. Nah, lalu tu kita kena tobat. Hati apa ni? Lakah yang kedua kena tobat. Eh, lepas tu bila kita tobat siap cuci molek dah, ya mari kita fesa lagi ya panggil awaik. Ha, kita nak mengaji dakpa itu. Ha, kita berhenti sekat tu kata. Kita apa kuliah ni siap dah berapa dia jawab tadi tu tahu tu mau amin alhamdulillah ila illa wa yaqulu wa tu ilaih. Ya. Kalau takut apa nak takut tahu pagi. Ha, walak lah. Ha, kita berhenti kitab dulu. Maka tak tak kalah hasilah baginya taubah yang sadiqah. Wallah. Hak dia tanya sakninya. Pah dia kata kita duk kata astagfirullahalazim, astagfirullahalazim tu tak ke taubat dah ke hak tu? Ha, gitu dah. Pak tu, kalau mulut dah kata gitu, pak hati kita tu kita nak pergi sakut dia apa? Melek tu lah. Ya gini, kita witi dua perkara deh. Kita witi dua perkara. Tak ada apa lah, bukan nak larang kata tak suruh kata lah lagu tu. Dah. Cuma nak jadi labo, nak jadi labo. Kita kata lagu tu, lepas tu jadi labo banyak. Nah, kerana apa? Kerana ahlillah ni, fuak-fuak awliya illah ni, terkadang dia tak berani nak kata kata itu. Dia tak berani nak kata. Wey. Kita ni, kita duk berasa kita berjuruh cara kita. Wey. Nah, lebih-lebih lagi orang tak reti ikut cara-cara. Ya, pergi ikut dia lah. Orang tak reti ikut cara-cara jalan raya dah. Kita nak kata ke dia, apa tak boleh, sampai dia tak kerti dia mula lagi. Dia pergi ikut dia, khabar-khabar bunyi pipik orang siuk ni baru kerti. Ha, kita orang awal pun sepatutnya juga. Sedangkan ahlillah ni,
ia tak berani nak kata astagfirullahalazim tu. Kadang-kadang ia tak berani nak kata lagu tu. Pasal apa? Pasal ia takut kita ni duk bahau dengan tuan dia. Hatulah hak Rabi'ah al-Adawiyah kata istighfari yahtaju ila listighfari. Istighfarku hak aku dah kata astagfirullahalazim tu berhajat kepada istighfar pula. Pasal apa? Kerana aku dah bahau dengan Tuhan. Mulut dah kata astagfirullahalazim, hati tak tahu pergi ke mana. Bahkan hati pada ketika mulut dah kata gitu tu duk kosak nak lawan Tuhan situ. Ha, istighfar tu tak jadi tu. Tak jadi. Tapi wala tak jadi pun jangan berhenti lah kata lagi lah. Pasal apa? Kerana kita harap satu ketika Allah Ta'ala jadi perkataan hak kita duk kata di mulut tu berjelira turun sampai ke hati. Jangan tak kata langsung hak tu teruk benar lah. Mana api merah pun kita lakuh pergi dulu. Lepas tu bunyi sedadu siup pipik tu baru khabar tu. Oh, saat ni aku lakuh api merah weh. Tak apa dah. Haa, kita hak nak lagu mana? Haa, hak nak je gini. Oleh kerana tobat-tobat ni dia sifat hati. Nah, apa kinayah daripada kita menyesalkan? Nah, satu tobat. At-taubatun nadam, Nabi kata. Tobat-tobat tu kena pada sesal. Maka sesal ni bukan mulut kata sesal itu. Tak. Sesal-sesal ni bahasa kita kata perik. Tok Dalo dia terjemah sesal ni perik. Perik setara mana? Ha, ya misah, ya misah. Misah Tok Dalo. Dia kata kita pergi tamak kami dekat tepi gunung. Bila kita pergi tamak kami tepi gunung, sudah-sudah kita tamak demo dua ayat dah tak dalam gunung tak ada rimah. Kita kacangki juga. Sudah-sudah kita tamak kami paling kelik dalam lima lakah. Rima gung tekan kambing kita. Kita ni lari yang menyacar kelik. Nah, rima sini perak heret kambing kita masuk dalam gunung. Nah, kita ni orang dok lari dah kata tak winggi kot tu. Kita kacanggi juga. Nah, lepas tu bila kacanggi juga, ha ni bukunya. Kambing pun apa habis kawin dah. Dia kata kita cuba tanya orang saat ni, kalau kita nak suruh dia pergi pula, dia nak pergi tak? Dia jawab, aku perik tak pergi dah. Katak mati 7 kali pun aku perik tak pergi dah. Ha, perik tak tu? Perik sebab tu? Ha, tu dia panggil nadam. Perik, perik. Dia tambah selainnya perik berjamang, tak boh dah. Ha, tu dia. Deh, kalau itu tobat-tobat tu ke apa? Nabi kata, at-taubatu an-nadamu. Tobat-tobat tu kena pada nadam, kena pada sesah. Kena pada perik ni. Perik tak boleh dah. Ha, perik jambu dah. Perik jambu. Tu tobat. Kali itu hak nak lagu mana? Ketika kita duk kata astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Meminta apunglah oleh aku akan Allah yang besar. Tu makna dia. Noknya pada ketika kita dok kata gitu tu dah. Kita pergi reka dengan saat ni kata. Kita pergi tambak dengan saat ni kata. Aku ni dosa ku banyak lah. Ilaha illallah. Jamai aku buat. Jamai aku duk. Masa 15 hari dulu, 20 hari dulu ke Allah siaplah aku ni. Banyak duk jadi pelik dengan Tuhan tu banyak sangat. Nah, duk karang mari so kita duk karang mari tak? Nampak tu ni? Mulut sentiasa duk kata astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lepas tu so lagi pula, tu baik amata berah, kadang-kadang teriak ni kata, tak payah nak surah. Dan nampak tobat ni. Ha. Jadi istighfar tu lah, hak jadi berkesan, hak jadi memberi bekah pada dosa, dia kata. Haa.
tu dia. Ada apa kalau istighfar hak tubik di mulut saja, tak ada ikat langsung dengan hati. Tak ada berhubung kait dengan tak ada berhubung kait langsung dengan hati dia. Ha, istighfar tu hak Rabi'ah Al-Adawiyah kata berhajat kepada istighfar pula. Pasal apa? Kerana dia ni dok bahau dengan Tuhan. Ha tu. Apa tu dah? Ha be. Ya. Hak tu tu ikutlah nak kata Rabbi fili pun tak apa, Rabbi filana wali walidina pun tak apa. Hak tu tu sebagai perkataan yang menunjuk di atas tobat. Diri tobat tu ke apa? No, hak duduk dalam hati kita. Kena pada an-nadam hak duduk dalam hati tu. Deh. Ha, cuma hak-hak tubik di mulut tu kalau kita kata gini tak salah. Ia panggil doa bagi tobat. Kata gitu tak apa. Deh. Tapi hak taubat sungguh hak ditakrif oleh ulama, apa dia? Deh, bukan ulama takrif lah, Nabi takrif sendiri. At-taubatun nadam. Taubat-taubat tu kena pada diri sesah di atas barang hak mukhija salah dengan Tuhan dia. Sesah di atas benda tu. Walau mulut tak kata astagfirullah pun tak apa lah. Dekat? Tapi bila kita ada perasaan yang sesah mari, serta mulut kita tu kata-kata, lepas tu boleh tubik air mata, boleh menangis, boleh teriak mengayuh dengan tuan, hak tu ia panggil atamul amri, sesempurna perijaan lagu tu. Nah, ya. Ya dah dah. Jadi tobat sodikah dah lah. Hak toksinya, hak toksinya gini, mulut duk kata hati tak gi situ. Mulut tu abunya berjuruh benarlah, tapi hati gi kok lain pulak. Hak tu dia panggil gi suku tu. Mulut gi suku, hati gi suku. Hak tu dia panggil tak tawafuk dengan takrif bagi tobat. Wallahu a'lam. Ha, lepas tu sikit lagi untuk maklumatnya, semua fok-fok orang-orang lama di Mekah tu assalamualaikum, beri salam belakang fok kita jawi. Ha, jawab salam lah. Alhamdulillah. Kita duduk sebulan tu terhewi jadi bebasnya, tak ada batuk, tak ada demam. Sabit tu boleh mula hari ni, ni kalau batuk tu tak mula lagi hari ni. Dah. Banyak orang lagi, banyak orang lagi. Jadi kita ambil satu kesempatannya, kita pergi ziarah seorang ulama, iaitu Syekh Usamah Al-Mansi. Dia ni salah seorang daripada ulama Mekah, hak pesen dulu, pesen ahli sunnah wal jamaah kita ni lah deh. Jadi bila kita pergi ziarah dia tu, ia tahu dah, berkali dia mewayak dah lah. Masa kita pergi tu, buat kita masuk wisale tu, ia kata ni kodi fatah ni, ia kata. Lepas tu, ia suruh kita duduk tepi, lepas ia kena. Hak ni ia tahu kodi daripada jazah, malam ni kita boleh berjumpa dengan dua orang tu kodi, ia kata. Kita pun semalu kalah ke dia. Lepas tu, ia suruh kita kita kecek. Kita kecek, kita tak tak pandai mana arak. Kecek kita dah wayak tambah tak pandai kecek arak. Ia tak apa mu kecek jawi ku nak suruh budak terjamu. Ya ada budak-budak duk ngaji dia tu, budak-budak Indo dia reti jawi. Lepas tu bila kita dah wayak tu mula tu kita dah wayak nama itu aja. Dia kata tak, bukan nak suruh wayak nama, nak suruh wayak tugas-tugas kerja rumah. Lepas kita dah wayak lah, kata kita ni selain pada itu, kita dah khidmat pada masyarakat halu-halu. Di atas percaya demo tu, demo letak suruh jadi kodi di wilayah jalan, bukan wilayah patah ni. Dia kata mana pula jalan? Dia tak tak bersengah.
kata dalam Sia ni ia ada tiga wilayah Janub Thailand. Jadi tiga wilayah ni ni boleh kata umat Islam 100%. Buah kata gitulah. Dalam tiga wilayah Tani, Yala, Naratiwa ni kata umat Islam ramah. Oh gitu ya kata. Ya pahal kata tak ada orang Islam di Thailand kata. Ada tu ramah. Lepas tu hak ia dia terikat kita ni dah. Kita kata bila kita mari tengok tempat Syekh duk mengajar ni, kita rasa naik semangat. Kita rasa naik semangat, kita rasa besar hati lah. Ha, buku apa? Kerana kata Syekh mengajar ni serupa dengan hamba duk mengajar rumah. Ha, tu boleh terikat. Kata kita mari tengok pesen mengajar lagu ni, mengajar sebab kita lah. Penuh budak-budak tak ada kitab. Ya baca kitab, budak tak ada kitab. Nanti tobek, nanti tanah sebab kita duduk ngaji ni. Jadi kita bila kita mai tengok lagu ni ni, maknanya kita yakin kata pengaji pesan halki ni masih ada lagi dia bawa mihrab. Bawa kita waktu baik lagu tu, tu ya nampak naik semangat. Pahaya temu duduk ngajar lagu ni jugalah rumah. Ha, kata lagu ni dah. Mengajar kita apa ya kata. Ha, kita duduk bila lah. Kata kita duduk mengajar hak pondok tu, kata kita Riyadus Salihin, kita Azkar, ha, kita kalau fekoh pula mula daripada Safinatun Najah, hingga sapa pada Iknok, sapa pada Betul Wahab. Masya Allah, dia kata. Ada ya tempatmu dah. Orang kata ada. Dia kata hendaklah mu pegang kitab-kitab ni. Kerana kitab-kitab ni lah, dia kata kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Itu pesan dia. Alhamdulillah dah. Mu pegang lah, dia kata kitab-kitab ni jangan tinggal. Dan dia kata boleh jadi mu ni, boleh jadi lagu ni ni, kerana barakah tok guru mu terbiah mu dengan kitab-kitab ni. Allah kita wasa gemar, dia kata lagu tu. Nah. Pak kita ada wayak lah kata tok guru kita, kita ngaji ni, ya dia ngaji dengan Syekh Alawi, dia ngaji dengan Syekh Syekh tu Syekh ni. Ya kau muja lagi. Jadi dia pergi dua kali tempat dia. Patut hebatnya tempat dia malam Selasa ya Wak Moluk. Wak Moluk cakap besar-besar eh. Wak Moluk baca burdah, baca berzanji, baca apa. Tapi kita tengok orang keturunan Nabi ni dah. Jadi bila ya Wak Moluk masuk orang duk solallah teh. Ya naik ya naik semangat supaya kita ada angin berdikah juga. Jadi nampak kita tengok hok masa kita pergi trek dulu tu dah siapa melocak eh. Melocak bangun lopak eh. Kali ngat tukak-tukak lopak eh. Dan wayak tu ia mari gerang juga eh. Orang duk puji keturunan dia tu. Itulah pok kita jangan tahap buat makhluk eh. Jangan duk fikir tahap. Nah. Ha tu alhamdulillah lah. Ha, kita boleh pergi dua kali tempat dia tu. Pak puak-puak awak haji tahun ni tu duk perhatinya nampak banyaklah Tuhan uji tah dia. Jadi hujak kita tahun ni bukan hujak kita lah, hujak seluruh dunia ni banyak Tuhan uji tahun ni. Nah. Dan kita sebut kita pergi buat haji ni bila banyak uji ye, itu salah satu daripada alamat haji mabrur ya kata. Nah. Duk tengok hujak tahun ni, khususnya hujak kita ni banyak tu yang uji dia. Ambil daripada Tarwiyah, mari dia Arafah, ambil dia Arafah, mari Muzdalifah, turun Mina, banyak uji. Lepas tu di Mina tu pula, biasanya satu-satu maktab tu ya boh dalam 2,300. Itu je lah. Satu-satu maktab tu 2,300 pematu je lah. Tak lebih pada tu. Tahun ni naik sampai 2,800. Jadi susun orang itu supaya ikan sadar kopi. Tapi nak buat lah mana? Kena duduk juga ni. Lepas tu dalam uji lagu tu, tu je bagi tanya weh. Orang yang klik sehari dua ni, mau nak pergi tak pergi Mekah? Ni Mekah nak buat atas Mekah. Mau nak pergi tak pergi Mekah? Nggak kena denda lagu tu, tu mau nak pergi dah. Tak ada orang ya atau aku perik tak pergi dah. Tak ada. Nak pergi pula. Nak pergi pula.
Inilah dia panggil seruai Tuhan. Seruai Tuhan tak ada orang peri. Bahkan kalau Tuhan buat teruk pada tu pun kita nak terima lagi. Nah, kalau cak tua lagi berjalan cium main buat lagu tu ke. Dia supah dia orang tak putus mulut lah ni. Alhamdulillah lah. Lepas tu nak duduk duasa, nak kepeng salah, nak kepeng salah lagi nyo, dengan kita pengalaman gih haji ni dah. Jadi kita pisah lah. Kalau orang tak pergi buat haji lagi tu, kita pisah pergi jangan with death war. Pisah lah ke mana-mana pun. Jangan with death war. Kita pergi lah buat haji, we lepas hajatul Islam dulu. Jangan with death patah kan. Sebab bila patah gerai ni, nampak tak sempurna dah we buat. Nah. Oh, tak ada lah hana, kena tolak. Dah kalau tak sapa hak ya, tak sah. Tak sah. Pah tolak ni bukan orang Allah yang duk tolak weh. Budak budak handi lah. Bukan orang Allah yang duk tolak, budak handi. Duk perhati tengok kalau kita tu asal patah gerai tu. Ginilah kita pakan hati upah orang lah. Cuma kalau kita nak pergi jijak tanah rai tu, kita pergi buat umrah. Tapi kecek itu dia mata tak kena dah. Jadi tak sempurna haji tak sempurna haji. Dia tengok kita mari daripada Arafah. Kita mari pada Arafah, mari pada Mina lepas melata pagi raya tu dah. Nak klik mari tawaf selalu. Nak klik mari tawaf selalu supaya nak boleh haji tu dah. Kita turun daripada pada Pala Mina tu kena jalan kaki dah. Turun pala jamarah tu. Turun pada pala jamaratul aqabah tu. Kena jalan kaki. Jalan ketih, 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 ketih. Mari nak sapa tempat temu dengan teksi tu. Lebih kurang dalam sebatu. Rebah dah situ tu. Lepas tu sapa tempat temu teksi tu pula. Hari tu teksi tak ada. Kalau ayat tu nak pergi Masjidil Haram. Tak boleh mari lah dah. Nak mari juga tapi nak 3,000 sore. Mari boleh, nak 3,000 sore. Mari, tak apalah kita ada duit tamai 3,000 sore. Naik, mari tahap mana? Mari tahap di kubur makla ni. So, kita masuk dalam kubur tu lah. Aku boleh putih sekat ni je, nak pergi lagi tak boleh haskar sekat, tak pergi dah. Paduk di kubur makla tu, nak pergi sapa di Masjidil Haram apa batu. Dah lepak batu pula. Haa tu. Hong, hong. Masjid jin pun tak pergi dah. Dia tahu situ. Ha, aku boleh mahis kat ni je. Nak-nak tak apa sudah. Lepas tu kita pergi turun situ pula dah. Nak pergi masuk le masjid, nak masuk le jamai ni, dia tak pergi masuk pula dah. Dia kena pergi lek ni, lek jam sah ni. Lebih kurang dalam 4 kilo lah. Jalan kaki ketih, 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 ketih. Ah, sahabat tu lah. Gilah, jangan widah patah gerai. Kalau nak pergi buat haji, haji Islam lah, kita kena pergi jangan widah patah gerai. Ha, tak ada apa lah situ. Tak ada apa lagi situ. Nak wayak tu lah, kalau kita tak ada buat haji Islam lagi tu, pisah lah. Lepas tu haji ni, kita dah baca di tepi kitab Sabila Muhtadi gerai. Ada satu hadis sahih atau tidak sahih itu wallahu a'lam. Nabi kata hujju qabla an tahujju lakumul arab au kama qala. Dok mikir lama dah itu. Nabi kata hendaklah kamu buat haji sebelum daripada orang Arab tolong buat haji we kamu. Maksudlah gitulah. Nabi kata mugilah buat haji sebelum daripada orang Arab tolong buat haji we kamu. Kita dah paling lama lagu mana orang Arab buat haji kita weh. Lepas tu
Wah, kita duduk pergi tengok, oh, lagu ni weh, orang Arab tolong wahji weh kita. Yang ni dalam urusan nak wahji tu, nak buat supaya kita mengaji dalam kitab fiqh, tak boleh lah. Kena turut ya? Ha, mugi kot ni. Ha, mugi kot ni. Ha, buat lagu ni. Kena turut ya belakang. Tu mana, seolah-olahnya, orang Arab lah tolong wahji weh kita. Tu maksud. Jadi soalan kata satu mukjizat Allah Taala wi tahu ke nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhir dunia ni orang Arab tolong wahji wi kita. Allah. Lah ni apa ha? Bau napa? Oh, lagu ni we. Ya kata hai mungkin kok ni. Kok ni tak boleh masuk. Walaupun nabi kita ketika dia mari pada Madinah dia masuk kok ni lah. Tapi lah ni boleh masuk dah tu? Tak boleh dah. Nuh, mu kena pergi masuk di belakang. Ha, kena pergi. Kalau mu tak boleh pergi, tak boleh pergi, kelek sama masuk. Ha, tu soalah kata, segala gerak-geri kita, turut telunjuk ya habis. Ha, tu mana orang Arab tolong wajib kita. Ha, tak apalah. Ha, lepas tu, hak mati tu, sebelah orang. Tahun ni mati paling ramah sekali. Mulai hak wasa itu, hak wasa pelik kali ni deh. Hujak hak doktor lah tu. Hak mati tengah duk ceramah, tengah duk kecek deh. Pagi tu, demo tau, bapa pergi buat kuliah subuh pada hujak sikit eh. Kita pergi duk tepi tu, bawa tengah duk kecek serta, demo wayak tau apa. Orang mati. Oh, kita tengok tak ada lah. Itulah deh. Wa ma amruna illa wahidatun kalam hil basar. Dia duduk kecek, dia terkena. Rasa pening je dah. Rasa pening je. Tak apa lagi. Rasa pening yang kedua tu, gaya tu. Cuma tak ada tanya dia, dia tawah tak pergi. Dia tawah ifadah tak lagi. Ha, itulah. Lepas tu satu berita kedukaannya, dia telah bapa zik kita ni lah dah. Ha, sebenarnya tahu hari tu lalu dah. Bawa dia tak ada tu dia mahu hantar lagi kata Abu Aziz tak ada. Tak apa lah. Kita harap atau kematian dia ni molek lah. Sebab mati pagi jemaat. Pagi jemaat yang mati dah. Cumanya masa duka cita pondok tu lah. Pondok dia tu. Tapi muja kot dia dia boleh menatu dah orang ni dah. Dia boleh menatu dah orang ni. Jadi mengikut pedoman orang tua, bukan sebut lah deh. Mengikut pedoman orang tua, dia kata pondok mana-mana ni kalau tu mati lek pagi, maka pondok tu tak akan lisu sampai gila. Tu pedoman orang tua. Kalau tu mati lek pagi, pondok ni akan berpanjang sampai gila. Iya. Pedoman orang tua bukan dalam hadis. Lama kata ambil hadis mana tu. Pedoman orang tua ni mengikut hari dia duk perhati. Dia kata pondok tu kalau tok guru mati lek pagi, maka pondok ni tak akan lisuh sampai bila. Dia kata gitu. Tapi sebaliknya kalau pondok tu tok guru mati lek petang, siap lah dah. Tu pedoman dia. Ha, super. Mana lepas gelicir matahari lah. Tapi kalau tu mati lek pagi, ya kata pondok ni insya-Allah tak akan lisu. Ha. Tapi hak dok perhati nampak nak jadi gitu sungguh. Kalau tu mati lek pagi ni, jadi pondok ni akan terus berpanjang. Tak hilang sampai bila. Kita harap itulah insyaallah dah. Patu yo minggu ni minggu pertama ke kena ni. Minggu pertama ni. Mulai. Jadi mikok hak kita dok buat aturan itu tu bila mati tu kita pakak buat arwah lah. Untuk hadiah kepada salah seorang pada tok guru lah hak ni. Bukan tu anak murid dak lah dia ni. Banyak dah kita wasa apa hak dok mengaji Quran dia tu. Boleh reti kaedah-kaedah hak yang dia duk
ijazah wik kita tu. Itulah salah satu daripada jaksa baik hak yang Bapak Zik tinggal untuk hak kita. Maka untuk kita nak kenal ke jaksa baik tu, kita buat arwah tahlil ala kondah hadiah pahala wikir.